Pak Bakir yang jadi penghubung Jalan Nagari Air Haji ke Punggasan, Kecamatan Liguas, Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, sudah 3 tahun ini ambruk akibat diterjang banjir. Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat setempat terpaksa memasang jembatan darurat. Itu pun tidak bisa bertahan lama dan harus selalu melakukan perawatan untuk mengganti kayu jembatan yang sudah lapuk. Sejak ambruknya plat dekor tersebut sampai kini belum ada perhatian dari pemerintah untuk perbaikan, karena jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat sebagai jalan lingkar kecamatan. Jalan ini putus tahun 2014 dan sampai sekarang masih dalam keadaan darurat. Ya, telah beberapa kali kami mengajukan proposal tentang jalan ini supaya dapat diperbaiki. Bahkan sudah bertemu dengan beliau, Bapak Bupati Pesisir Selatan Bapak Haji Rajani SHMA. Namun sampai sekarang ini ya, masih belum ada perbaikan. Kontrol yang kau mungkin jalan kau sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, semangat terlalu banyak situ. Jalan kau adalah jalan tembus Air Haji Lupunggasan dan jalan lingkar Pasar Air Haji. Bahkan itu ada bangunan pemerintah, kantor dinas pertanian dan kantor peternakan. Fasilitas umum untuk sementara sebagai darurat mungkin mampu ditampu oleh roda 2, tapi belum mampu ditampu oleh kendaraan roda 4. Harapannya kemana? Ya, harapan tentu kami sebagai ketua kerapatan adat tentu seluruh kendaraan bisa menempuh jembatan yang rusak untuk masyarakat yang jatuh oleh jembatan itu, kira-kira lah 5 orang. Jadi harapan kita kepada pemerintah daerah, tolonglah segerakan pembangunan jembatan ini, sebab sudah terlalu lama, yang sudah sangat menderita pasang ini sekarang ini. Anto Relasi Publik dari Pesisir Selatan melaporkan.